Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ini aku mau unboxing barang belanja, bahan belanjaan. Ini tuh cuma habis 60.000. Wah, ya. Ini aku mau samaan aku nih. Nah, di sini nanti ini bisa buat berhari-hari sih, walaupun ini cuma habis sekitar 60.000. Ini beneran habis 60.000. Yang pertama, ya, ini ada tahu ini aku beli 2 ikan ayam. Tahu 2 ini harganya 2.500, terus beli 2 jadi totalnya 5.000. kemudian ini ada kacang, saya beli 2 ini harganya 4.000. Ini ada ayam saya beli 1/2 kilo, jadi harganya sekitar 16.000-an. Jadi totalnya tadi habis, jadi untuk ini habis sekitar 24.000 ya. Kemudian ini ada tempe ini harganya 5.000, jadi habisnya 29.000. kemudian ini ada daun bawang ini harganya sekitar 1.000 dapat banyak ini, jadi segini 30.000. kotor. Lanjut, ini tadi aku beli tempe tambahan lagi 3.000, jadi 33.000. ini tahu merah ini harga 2.500, jadi habisnya 34.500. ini ada bakso ini 3.000, jadi habis 37.500. apalagi, ayo buka. Oh, lele kotor. Sini, iya, lele ini tadi harganya 11.000, jadi habis 49.000-an ya, kira-kira ya. Ini ada tomat harga 2.000, jadi totalnya 50.000. kemudian ada pare ini harganya 3.000, jadi habis 53.000. ini ada brokoli habis 3.000, habisnya jadi sekitar 50-an ya. Dan ini ada pindangnya kecil-kecil. Ini enak buat nyambel. Ini ada kemangi 1.000. Ini ada bayam, ada bumbu dapur, ada sup. Sini. Iya. Dan ini aku mau masukin ke dalam kulkas. Kebetulan kulkas aku kosong. Ini aku campur antara tahu putih sama tahu merah. Jangan taruh situ. Taruh situ kok kakak makan. Yuk bangun, adik bangun sana yuk. Iya, ini masuk yang ke sini. Kemudian ini langsung masukin aja. Iya, kacang,
Kotor, Bunda? Kenapa kok kotor? Aduh, adik bang. Ini tempe. Bakso. Sayuran. Iya. Oke. Tomat. Ambil lagi. Sayur asam. Dan bawang. Kurangi. Ayam.